Hai, selamat kembali ke Koneto Channel. So, di episod kali ini saya nak bawa semua pergi jalan-jalan dulu di kawasan Kuching. So, bersama rakan-rakan saya, kita nak pergi ke rumah Pak Arte. Pak Arte lalu merajuk. So, saksikan vlog kali ini. So, lan terus. Okay, misi kita kali ni kita nak pergi mencari lokan. So kita dalam perjalanan nak pergi ke rumah Pak Arte untuk lokasi berkumpul. Tu kereta dia dekat depan tu. Ini aku masuk nak belajar orang rumah dia. Ya, lokasi rumah Pak Arte. Rumahnya ada kan? Oh, rumah sogit lah. Tuk badan nanti kalau pandai isi. Tunggu dia kedua lo. Dapat. Itulah Pak Arte. Adik ni jaya. Tahu lah. Ya apa adanya? Jaya. Mbak? Mbak lah, dah di rumah kamu tu. Ya. Ayo, bangun lah kereta. Undur lah. Depan nak lah. Lepas lah. Slow. Tinggi lah, bangun. Cuba. Tapi slow lah. Susah betul nak parking rumah Pak Arte ni. Aduh. Nampaknya mengalami kesukaran. Subscribe. Kereta aku sini itu. Susah juga nak naik rumah Pak Arte ni. Beamnya tinggi. Macam beam orang kayangan. 1000 years later. Oh, itu automatic, oi. Kanan dia, kanan dia, takut semua dia. Takut orang belu rasu tu lah, mbak. Ngatik kes ni. Ngatik kes ni. Dia ngatik kes ni. Gulak? Tolonglah. Eh, sorry, aku gulak. Kau nak? Kau nak? Okey, kita nak bergerak pergi sarapan dulu. Sambil tu kita mendengar celoteh Pak Arte. Ni baru toke je pada tanggal aja. Ni aku pergi berlayar dengan dia. Bang, kenal kita ke bang? Apa ke channel? Oh, kawan kami. Ni aku kerja apa dari channel tu. Ya, aku kenal channel. Kalau pasal okey bang, konten okey. Tapi si banyak pilak ragam macam kereta sakit pun. Kita dengar je lah. Boleh cair otak oh dengar dia ni. Okey, di mana tanggal lah. Now, kereta bukan mekanik lah. Macam, nak sell aku pasang tu lah. Eh, bah. Tapi nyebut tu lah. YouTuber ke tak lah. Tak je lah, ya. Dia punya sudah habis. Tu bising. Dah tu nak cepat pula. Dah. Cepat balik tak? Kau tengah makan lah. Dia nombor. Kau tujuh macam tak? Kau apa? Cepat dia nombor tu. Saya binak gitu. Jagi. Kau dah adip siap dengan adip lah.
Dah kolok tadi. Dah ada betul lah sekali. Oh, tu tu sini. Tadi ah, ingat tak orang semua ada. Mesti kau tidak ya tanya di rumah aku dah. Dia kena cek kan. Tahu. Ya ya. Dah kena dengan suara aku dan apa? Cari tahu. Sedap ni ya. Makan mie kolok Sarawak. Kau depan kan? Depan video. Si kau depan aku video kau. So, jom kita gerak ke destinasi. Hah? Kena buka 24 jam sudah. Hai. Kau nak selalu kena. Oh, pergi dia makan biasa. Dia makan tak ada. Tak nak selalu kena. Selalu kena. Betul buka tadi dan murah nyaman. Oh. Dia makan gedung, gedung dekat tempat dia. Gedung. Ini sama kami gedung. Oh. Kalau ikut Pak Arti, kalau masuk kereta dia, tak perlu on radio, on music, tak perlu. Dengar dia berceloteh pun dah cukup lah. Memang macam dengar radio jugalah, cuma tak ada nyanyian. Tu Gunung Satu Bong. Dengarlah dia membebel saja. Tapi best juga ada dia. Tak bosan, tak boring sangat kan. Ha. Tak jua hatinya kali. Ni lalu kalah. Oh, dia kau pun aku. Sama aku jangan ya. Ya, Abi. Eh, tadi lah sana openg ya, Abi. Bunyi-bunyi Kelantan dah. Ya, so, ya lah. Aku je suruh. Uang ayah ni betis. Jauh dengan saya tu lah. Kau jadi kenggang pun. Ya, kasi betul dan harga aku. Gaya aku siap. Betul ni. Tapi ya cikgu ya juga aku mula hadrah. Bila dah mandi hadrah, mandi kau hadrah. Ya, mana? Bila dikit barat. Itu adalah simpan nak masuk Kampung Buntal. Oh, mana ada? Okay, ini dah masuk ke Damai Central. Kita dah sampai di Damai Central. Berpusing-pusing dekat depan Culture Village. Ini adalah Culture Village ataupun Kampung Budaya Sarawak. Tapi masa ni kita tak sempat nak masuk sebab dah lambat sikit. So persembahan pun dah start. So kita akan datang lagi sekali untuk masuk ke Kampung Budaya ni nanti di next episode. So, dekat sini kita dah sampai di Damai Central, tapi mulanya memang kita sangka tak boleh masuk sebab semua entrance kena tutup. Aduh, mula-mula tu rasa kecewa jugalah sebab rasa tak boleh masuk. Oh, pasang ah. Oh, okay. Pasang aja. Nah, dekat sini dia bagi notis, anti further notis. Padahal ini notis lama. Okay, untuk episod seterusnya sila tunggu. Nantikan episod akan datang, episod 2. Okay, itu saja.